K-pop ini debut solo pada 2021 ada Lisa Blackpink loh. Di urutan pertama ada I'm Monster X melangsungkan debut solonya pada 19 Februari lalu dengan single God Jam. Gaya dan suaranya kece abis loh. Dua, album debut solo dengan track Titles Chillcore milik Lider dari Enfling Aidon juga mewarnai tahun 2021 dengan gaya funky khasnya loh. 3. Rose Blackpink menggebrak bulan Maret dengan album debutnya yang berjudul Air. Lagu-lagu dalam albumnya ini berbahasa Inggris semua. 4. Memiliki vokal yang memukau, Wendy Red Velvet melangsungkan debut solonya pada 5 April lalu dengan mini album berjudul Liquor. Urutan kelima, ada suaranya warawiri di Oswain in Mamamo juga melangsungkan debut solonya tahun ini dengan mini album bertajuk Cred. 6. Jai Repetpet debut dengan mini album bertajuk Hello yang di dalamnya berisi remake lagu hits Korea era 90-an hingga 2000-an. Unik banget ya. 7. Yebin D.I.A. dengan suara lembutnya juga melangsungkan debut solo pada tahun ini loh. Lagu Yes I Know miliknya ini dirilis pada 7 Juli lalu. 8. Ada Yungka Daisik juga tengah bersiap untuk debut solo pada September mendatang nih. Eternal adalah judul dari mini album pertamanya. 9. Setelah Rose, Lisa Blackpink juga siap menyapa penggemar dengan album debut solo bertajuk Lalisa yang akan rilis pada bulan September. I think I'm